Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terhormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan adakan kunjungan rutin ke petani daerah Sikoto. Sebelum kunjungan kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi untuk membuat konten yang lebih kreatif dan kebanyakan dan teman-teman bisa mengikuti konten-konten kami yang lebih kreatif selanjutnya. 20 kondisi ini ngeten iki. Ngeten iki kondisi ini masih nopo pH-ne amat rendah. Ya, pH-ne 4,2 lah. Dari 4,2 amat iki nopo? Amat iki glutanin jenengan kurang dhuwur. Sehingga makanan betul sakit terserap. Terus keracunan kalih besi. Ya, aluminium. Akhirnya ngeten iki. Nah, solusinya pripun? Solusinya mungkin glutanin dhuwuri, solokane digawe lancar. Insyaallah normal. Ngoten. Lantas yang kondisi ngeten ngeten niki nggih, mungkin kalau jenengan musim panas ngeten mulai niki mesti akan mati tengah niki, akan mati niki mesti ngeten Pak. Nggih. Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman yang saya hormati, inilah bawang merah yang pH-nya rendah yaitu 4,2. Di samping itu karena gluten kurang tinggi sehingga pada saat pengairan airnya naik ke gluten, akhirnya glutennya lembab.